Kabata. Emang lebaran bentar lagi? Emang kenapa? Ini nawarin chat ini. Bukan. Video telepon. Maaf, saya kesini mau nawarin makanan buat anak saya, boleh ya? Oh iya, boleh. Ini adalah makanan kesukaan anak saya kebetulan. Apa itu, ya, Pak? Ini... Bapak habis dari Munas PKB apa gimana? Bukan. Kasih tahu, Surya. Habis minta sumbangan di lampu merah. Oh iya? Oh, alma mater kamu ala-ala itu ya? Oh iya, benar. Iya, benar. Sayang. Kamu gak apa-apa kan di sini, sayang? Ini aku bawain makanan kesukaan kamu nih. Kebetulan dia suka burger, Pak. Suka banget burger. Sampai bungkusnya, sampai lihat sambelnya. Warna hijaunya sama sama jasnya. Iya. Tolong fokusnya. Ini. A waffle. Ada waffle. Alah, cadel udah gede. Waffle. Namanya waffle, bukan wafer. Oh. Kalau wafer ya wafer aja, itu waffle. Aduh, salah saya. Salah, lu jadi sendiri. Lu jadi sendiri. Dan kamu ingat kan waktu itu makanan kesukaan mama kamu apa? Iya. Aku bawain buat Bu Hesti. Buat Bu Hesti? Bu Hesti sini. Ada makanan kesukaan mama. Oh iya. Terima kasih. Iya, kesukaan. Wih. Ada basa-basi dong. Oh. Jaga. Jaga. Kelihatan buat nyari nafkahnya lu. Bu Hesti, tapi jangan bagi ke siapa-siapa ya. Apalagi yang ke... Enggak usah. Ngapain sih dibawa-bawa makanan aku? Enggak. Kamu inget kan dulu makanan kesukaan kamu apa? Aku enggak. Coba tebak kan makanannya kan apa. Coba tebak. Bakso dicolok? Balok. Wah, oncom di jero, combro. Iya. Bukan. Apa ini? Pak Wendy, maaf. Syuting ngajak Ade. Bukan. Ade gue 5. Ini apa? Oke. Pedas-pedas ini combro. Ini temannya Spiderman. Ala balaba tuh, wah, ini balaba. Balaba. Kawan. Aduh, kok bisa tahu sih makanan kesukaan aku? Kan jodoh banget kan. Iya, aku kan udah tahu pertama kali ngeliat kamu, pasti kamu sukanya combro sama bakwan gitu. Pak, enggak malu pakai jas begini. Lu mulai kayak komandan ya? Nanya aja sih. Ti, masa lu goyah gara-gara makanan-makanan yang dia cuman duga-duga doang? Jangan. Tiba ngasih bakwan mah gak bisa ditinjau baik apa enggaknya, Ti. Aduh, tuh apa yang harus aku lakukan ya? Om, sepertinya teman-teman aku gak setuju. Ingin rasanya aku menjambak dia sekarang. Suara hati dia nih. Ya. Aku malu pakai jas warna ini. Dia juga malu. Gue ganti jas aja ya, malu gue nih. Boleh gak ada jas lain kan nih? Gak apa-apa, bagus, udah. Anakmu aja ngomong kalau jasmu seperti penjual sabun colek. Dakdikduk derdaya kan? Tenang, Ti, jangan sampai. Komandan ini, Pak. Jangan sampai lu goyah gara-gara masalah kayak ginian doang. Aku sama sekali gak goyah. Goyang. Pak Chan duduk dulu yuk. Ini capek, kita bisa anggap makan sebagai gratifikasi ya, Pak? Bukan, Pak. Timbang combro doang. Mas Chan, kok masih di sini? Ditunggu klien buat bill ini, Pon Pin. Oh, iya. Maaf, saya permisi dulu kalau gitu. Pon Pin. Ijo klepon, Wen. Ijo klepon. Ijo klepon. Warnanya ijo apa? Ijo klepon. Bentar ya. Halo? Telepon. Hey, jangan berlama-lama lagi ngobrol sama dia. Kenapa? Karena gue udah menemukan fakta-fakta tentang penipu bernama Chan Kelvin. Sana ngapain sih ke gua? Jadi ternyata wajar anaknya nipu orang lain karena bapaknya penipu juga. Hah? Investasi bodong nilainya sampai miliaran. Ternyata dugaan teman-temanku betul. Dia bisa diem. Bisa diem dulu gak sih? Semua ada di sini. Gua makanya gua tadi cari data-datanya ternyata kebongkar. Ini masih ada. Ternyata kalian berdua ini menipu ya. Kamu udah dibongkar. Tinggal pasang plafon baru kan ini. Bukan. Bukan, Pak. Apa tuh, Wan? Loh. Bukan main kutik. Dipencet. Udah. Gue nyari mana? Juga gak tahu on off-nya.
Ada orang panik. Oh iya, Pak. Oh iya, iya. Nah ini lu, lu juga di sini-sini, orang di sini. Ya kan akhirnya gua nunggu daripada puter-puter doang. Tuh oh, mati udah. Udah kasihan mati. Jadi kita harus tangkap ya. Dan kita jebloskan juga ke pa, penjara. Jadi jangan, kamu pa. Harus masuk bersama anak kamu. Jangan, Pak. Berarti dia akan dimasukkan ke dalam penjara ini? Iya. Ya. Kebayang nih warnanya terlalu banyak tau gak di dalam. Ini saya disuruh komandan, kasihan. Komandan yang milih jasnya. Komandan yang milih jasnya. Ini kalau masuk juga kasih tahanan lain. Lepas. Udah bagus pakai ini, ganti itu.